Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Okey, yang mana yang baru jumpa channel aku, aku ucapkan terima kasih. Okey, yang mana yang dah lama dah dalam channel aku, aku ucapkan terima kasih juga. Okey, yang mana yang baru jumpa channel aku tu, aku mohon subscribe lah. Okey, hari ni aku nak unboxing dan review satu barang lah. Okey, apa barang itu? Okey, kita sama-sama tengoklah. Okey. Dekat tangan aku sekarang ni ada satu gimbal lah. 3S handheld gimbal, okey. Yang ni sesuai untuk smartphone lah. Okey, telefon yang sesuai semua telefon lah, sama ada iPhone, smartphone Huawei, Oppo, Realme, Samsung dan semualah. Okey. Okey, jom kita unboxing. Okey, sebelum tu aku juga dapat free gift daripada kedai tu lah. Dia bagi benda ni lah. Folding bracket. Okey, jom kita unboxing apa yang kat dalam. Okey. Dalam bentuk macam ni lah. Okey. Kita ada manual book lah. Okey. Dalam ni kita boleh tengok lah cara-cara nak guna. Okey, aku pun tak pernah guna benda ni. Aku pernah survey dekat kedai, tapi harga benda ni dalam harga RM300. Tapi bila aku check dalam Shopee, harga dia RM189. So aku ambil keputusan untuk beli dalam Shopee je, sebab bagi aku benda ni murah. Okey, mungkin dengan menggunakan gimbal ni akan membantu kualiti video yang akan dihasilkan nanti. Okey, so jom kita review. Okey. Di dalam ni dia ada bagi stand lah untuk kita sambung dekat bawah ni. Dia ada juga bagi USB cable untuk charging, tapi tak ada pula lah. Okay, USB cable ni kita boleh sambung dekat laptop, PC, ataupun kita cari kepala charger tu, kita plug je lah. Kat sini kita boleh tengok lah, ni button untuk ni untuk USB lah, untuk charge. Okay, kat sini kita boleh tengok ada beberapa button lah. Okay, sekejap lagi aku review lah. Okay, sebelum tu kita pasang benda ni dulu. Okay, benda ni kita boleh yang cakap untuk berdiri lah, stand. Okay, stand. Tak ada meja, so aku tunjuk macam je lah. Okay, boleh jadikan sebagai stand lah untuk hang buat live ke apa. Okay, kat sini kita ada satu butang lah. Yang ni untuk kita adjust keseimbangan lah, turun rendah. Okay, yang ni untuk kita letak tali smartphone lah. Okay, jangan tarik satu ya, kita masukkan telefon dulu. Okay, masukkan dua lah. Okey, pastikan telefon berada center dekat dia punya penanda ni lah. Okey. Kita longgarkan sedikit button butang ni.
tetap tetap kita masukkan dalam. Okey. Letakkan balik. Kita tengok. Okey. Ni telefon tak berada dalam keadaan yang seimbang lah. Okey, so kita kena adjust lah bagi telefon ni berada dalam keadaan yang seimbang lah, stabil. Kena adjust kat sini lah. Okey, kejap aku setting. Kita tak buat ni. Ni tak apa. Kita tunjuk benda lain lah. Okey, kat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 4 button lah. Okey. First kita on lah. Okey, untuk on tekan 3 saat sehingga lampu bertukar warna hijau. Okey, dah on. Benda ni sudah ada dah ada keadaan stabil lah. Handphone ada stabil lah. Okey. Sebelum tu yang ni adalah button untuk shutter untuk ambil gambar lah. Okey, sebelum tu kita kena on Bluetooth lah. Okey, kita buka Bluetooth dulu. Pergi ke dekat setting Bluetooth on. Okey, dah on. Okey, tutup. Kita buka dekat kamera. Kita ambil gambar lah. Kita try lah. Okey, function. Okey, ni yang gambar yang aku ambil lah. Okey, eh, button ni kata button untuk gerakkan. Ha, kalau tolak ke atas dia akan turun ke bawah. Kalau kita turun ke bawah, tekan ke bawah, dia akan naik ke atas. Bila kita tekan kanan, dia akan gerak ke kiri. Bila kita ke kiri, dia akan bergerak ke kanan lah. Okey, button ni pula yang ni untuk kalau dia ada 3, tak nampak kan, dia ada tiga, kata tiga penanda. Okey, yang atas ni adalah untuk setting. Ni button ni adalah untuk setting. Ni adalah yang atas ni adalah button full mode. Bermakna kita boleh gerakkan. Okay, aku ni ya. Okey. Okey. Boleh full mode, dia akan bergerak. Akan ikut. Okey. Kalau ke bawah, ini adalah untuk orang kata semi lah, separuh. Okey, kalau hang gerakkan ke bawah, okay, macam tu. Okey. Okey. Kalau ke bawah, kalau tangan ke bawah, dia akan ke bawah. Kalau dia akan ikut tangan, dia akan menghadap ke atas lah. Okey, batang apa lagi? Tekan kontrol lah.
Okey, bagi aku benda ni berbaloi lah sebab murah. Okey. Aku baca lagi aku tak tunjuk orang lah. Rasa ikut untuk aku test, aku akan try besok macam mana sama ada benda ni okey ke tak okey. Okey, setakat tu saja aku review dulu. Okey, korang jangan lupa subscribe aku punya channel. Okey, sekian, terima kasih.